Cool FM. Mira, ai Mira lama tak nampak cinta monyet dulu. Hei, teringatlah cinta-cinta monyet ni. Kau pergi cari girlfriend lama dalam ni. Saya cari mood dia add balik. Siapa bela monyet? Siapa bela monyet? Saya pergi cinta monyet dulu lah dia. Saya nak pun, saya nak pun. Terkenal balik lah tu. Okay, macam ai ni lelaki ada cinta monyet. Kita nak tanya ni. Penyanyi-penyanyi dulu-dulu ni. Ada tak cinta-cinta monyet diorang? Masa dulu, masa sekolah. Macam Kak Noin dulu kat sekolah tak berapa famous. Tak nyanyi kat sekolah. Ai macam cinta guku tau dia ni. Tak, macam budak baik memang belajar. Tapi ada abang kat. Adik angkat kan, tapi terpula jalan-jalan pergi perpustakaan terangkat pula dengan adik angkat. Adik angkat bukan abang, adik. You memang terjadi adik kan. Ana jadi menyadari kan selain muda lagi ada tukar tak lain lagi kita semua peluhan. Aija pernah tau masa baru-baru jadi artis, tiba-tiba dekat depan rumah tepat 2 hari bulan 2 birthday kita, ada satu box postman hantar. Saya buka, saya dapat bear daripada peminat lelaki yang yang kita tak pernah jumpa peminat kan. Masa tu 15 tahun. Tiba tercinta monyet. Padahal sebab bukan tercinta bear. Tercinta bear. Sebab orang yang hantar tu kita tak kenal, tapi tiba rasa. Itu macam ni 15 tahun dah pandai rasa-rasa cinta eh. Noti dah hari ni. Dah sekolah mana ni? Cinta monyet ni tak boleh nak elak. Memang perasaan tu bila dah tahu tu kan. Okay, Muaz. Berapa banyak cinta monyet kau ada? Banyak cinta monyet eh. Sekejap, cinta monyet ni real ke? Cinta monyet ni... Ke dia macam Masa tu je. Bila dah besar dia jumpa balik, cinta monyet tu jadi balik ada. Tapi jarang lah. Kau macam lagi daripada aku soalan dia. Bawa banyak cinta monyet kau. Tak ada banyak sangat kot. Ayah biasalah. Ayah tak apa. Kalau ayah banyak sebab ayah playboy sekolah ni. Kita tanya dia. Masa aku pula. Berapa ramai? Belum jadi artis baru masa tu. 15 tahun jadi artis. Lepas tu dah tak ada cinta monyet dah. Mula-mula rasa cinta tu. Oh ni lah cinta. This is love. Kalau kita nak rasa-rasa macam gede-gede tu kan. Dah jadi 5 kot. Seriously? Kak Norin. Kita tak ada cinta lah. Masa sekolah tu macam suka-suka je. Dia feeling-feeling macam. Itulah. Mesti nak cari handsome. Ya, tengok orang yang sama macam tu tak tegur orang tu apa lah kan. Betul. Itu ke cinta monyet? Itulah lebih kurang. Dia sebab tu dia panggil cinta monyet. Sebab dia bergayut. Dia macam satu tempat ke satu tempat. Dia tak kekal. Mungkin. Tapi dia akan malu-malu. Tapi monyet tak malu. Paling popular mesti pancaragam dengan atlet sukanan. Mesti yang paling handsome, yang paling korang suka tengok kan. Tapi saya suka juga yang nerd-nerd. Yang macam macam nampak-nampak yang dia macam nampak, tak berpandai tu. Rupanya dia macam kemas je. Kadang-kadang budak-budak yang rasa macam hip-hip, hop-hop ni, dia macam perasan sendiri, poyo-poyo. Sis boring. Hai Norin. Saya cakap awak, Norin. Ni tak tahu ke? Aku tak tahu ni kategori apa. Ya Allah. Saya pun ada ramai kakak angkat. Saya memang ramai kakak angkat. Sebenarnya saya tak ada cinta. Kakak angkat pertama saya belanja saya makan. Kakak pertama, kedua saya belanja saya wallet. Tapi Muaz memang handsome. Dia bukan belanja, dia kaki pau. Kaki kikis. Ni lah dia. Apa ni wallet bukan belanja? Oh my god. Kakak angkat nak bagi, tak nak tolak ambil dia. Saya bayar tak nampak kakak angkat macam ni berkira. Dah lah tak cantik berkira pula tu kakak angkat macam ni. Kalau dia kakak angkat lu, gigi pita boy tak nak. Ay cantik yang sekarang. Cool FM.